mendapatkan Rp1.000 per hari Indonesia Berbagi atau K1.000 kembali melakukan aksi berbagi. Kali ini kegiatan sosial K1.000 tersebut dikemas lewat program Kalam atau Kado Lebaran untuk Yatim yang diluncurkan pada Rabu 21 April 2021 bertempat di Sekretariat Lazis Baitur Rahman Simongan, Semarang, Jawa Tengah. Program Kalam tersebut merupakan sinergi antara Gerakan 1.000 per hari Indonesia Berbagi dengan Lazis Baitur Rahman Semarang. Ketua K1.000 Listiarini mengatakan kegiatan tersebut dilakukan oleh Pikah Mua dengan Lazis Baitur Rahman bertujuan untuk berbagi kebahagiaan bersama anak-anak yatim dan duafa yang berada di coverage K1.000. Dengan bersinerginya Lazis Baitur Rahman dan gerakan Rp1.000 Indonesia Berbagi, maka kekuatan juga akan bertambah dan terbantu akan semakin banyak. K1.000 dan Lazis Baitur Rahman sebelumnya sudah beberapa kali bersinergi dalam kegiatan sosial. Di antaranya donor darah, buka bersama, dan hari ini dengan launching kalam atau kado lebaran untuk anak yatim. K1.000 dalam Ramadan 2021 menargetkan 1.000 paket kalam untuk anak yatim dan duafa. Selain itu, juga membagikan Al-Quran. Kalau untuk yang bertitle kalam, memang baru kali ini, karena kan kita sinerginya dengan klasis. Kalau yang kita memang mandiri, tapi sekarang kita berkolaborasi supaya nanti banyak lagi yang bisa kita bagikan ke adik-adik. Ya, ini salah satu program dari Gerakan 1.000 yang bisa dibagi, meskipun kita meminta Mbak Ika, tetapi tetap ada kaidah agama yang harus kita tetap jalankan, salah satunya dengan doa kafaratul. Sementara itu, Direktur Lazis Baitur Rahman Slamet Surahman mengatakan pihaknya siap bersinergi dengan K1.000 dalam program kalam. Selain itu, nantinya juga akan mengumpulkan zakat fitrah dan mal pedati anggota member K1.000 serta akan mendistribusikan zakat tersebut. Alhamdulillah dengan K1.000 ini kita sudah mulai silaturahminya dan mulai sinerginya itu sejak awal tahun. Bahkan di waktu banjir besar kemarin juga kita sinergi bareng untuk apa di Semarang ya, kita menangani korban banjir termasuk mengirimkan makanan dan sebagainya. Dan kemudian kita awali lagi setelah banjir kita sudah terobati untuk lebih memperhatikan sinergi kita di bulan Ramadan, salah satunya dengan kalam. Rencananya juga akan masuk di kumpulan zakat fitrah, zakat mal dari anggota member K1.000 serta kami juga akan mendistribusikan olehan zakat fitrah dan sebagainya ke member-member dari K1.000 yang tersebar di berbagai kota tersebut, sehingga jalinan silaturahmi dan jalinan sinergi kolaborasi ini akan menguat di masa yang akan datang. Diharapkan jaringan silaturahmi dan kolaborasi tersebut akan semakin menguat di masa mendatang. Ardiansyah melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah.